Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita telah berjaya menjalani sebulan cabaran puasa bulan Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan daripada puasa ini kita mendapat hikmah yang semaksimumnya. Walaupun kita sedih akan ditinggalkan oleh Ramadan, tetapi kita juga dituntut untuk meraihkan kemenangan setelah kita menjalani ujian yang besar ini. Jadi marilah kita sama-sama meraihkan Aidilfitri pada tahun ini dengan penuh ceria, penuh bahagia dan juga penuh keinsafan. Dalam kita merayakan hari yang berbahagia ini, janganlah kita lupa akan pihak-pihak lain yang amat memerlukan, khususnya kepada para asnaf. Oleh itu, marilah kita sama-sama menunaikan ibadah zakat, sama ada zakat fitrah ataupun pendapatan, zakat harta dan lain-lainnya. Dengan itu, kita berharap pihak-pihak yang memerlukan, khususnya asnaf, dapat sama-sama menjalani kehidupan yang bahagia. Sementara itu, marilah kita juga mendoakan agar kita semua terus diberikan kesejahteraan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan marilah kita juga turut berdoa supaya kerahmatan diberikan kepada yang mana telah meninggalkan kita, sama ada ibu bapa, sanak saudara, kaum kerabat atau juga pemimpin yang telah mendahului kita untuk menemui Allah Wajalla. Sebagai insan biasa, kita semua tidak terhindar daripada melakukan kesilapan. Dan dengan itu, saya dengan ini menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf kepada semua sekiranya ada kesilapan ataupun kekhilafan, sama ada yang sedar atau tidak sedar, yang sengaja atau tidak sengaja. Mudah-mudahan kita juga beroleh keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata, saya dan seluruh warga kerja Universiti Islam Malaysia Cyberjaya ingin mengucapkan selamat